Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bimab'usin. Walau tara iz uqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i illahi hatta idza ja'at umsa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ala sama yazirun wa mal hayatu dunya ila la'ibu wa lahu wa la darul akhiratu khairul lilladhina yattaquna afala ta'qinun. Sadaqallahul azim. Ya. Ini ngaji genari ya, jam 2:30 malam ya. Jarang-jarang aja ya. Ya, justru ini momen yang sangat menarik ya, momen yang sangat bagus. Ya. Buat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala ngaji dicatat oleh Imam Ghazali 1000 rakaat kita sembahyang di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. 1000 rakaat masih menang ngaji walaupun 1 saat. Apalagi ngajinya tafsir, dapat baca Quran juga, masya Allah. Semua-muanya dapat. Ya. Yeah. Kalau orang perang mah menang dapat ghanimah itu ya. Segondolan itu. Jadi kita, tarekoh kita adalah ngaji. Ngaji, ngaji. Insyaallah kalau kita ngaji nanti Allah selamatin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata, ai mungkirul ba'tsi, orang-orang yang mengingkari hari bangkit. Jadi nanti ya, bukan nanti, sekarang juga ada orang yang mengingkari hari bangkit. Orang yang enggak percaya bahwa nanti manusia akan dibangkitkan. Jadi kata mereka, orang mati begitu aja. Enggak bangun lagi, enggak. Enggak bangkit lagi, enggak. Jadi enggak ada hari bangkit. Nanti ada yang namanya hari bangkit. Jadi orang-orang nanti akan dibangkitkan dari kuburnya.
yang mati semua dibangkitin, yang dikubur di tanah dibangkitin, yang dikubur di goa dibangkitin, yang dikubur di dasar laut, ya. Bagaimana dasar laut? Ya, orang mati diikat, tenggelamin, bangkit, kubur dibakar, ada yang dibakarnya, semuanya nanti dibangkit. Ketika bangkit, nanti orang keadaannya bergantung dia matinya. Kalau matinya kemarin bagus, nanti bangkitnya bagus. Ya. Orang mati itu bagaimana matinya bergantung keadaan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya bagus, ya nanti ya matinya ya bagus. Jadi berurut ini. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, semua mayoritas ulama mengatakan semua ada, ya, Islam semua, ya, semuanya Islam mengatakan bahwasannya ada yang namanya hari bangkit. Ya. Kalau enggak percaya dengan hari bangkit, kafir, kufur. Jadi nanti kita ada dibangkitkan, mati semua bangkit lagi. Nah, jadi kalau kita kepengen nanti dibangkit dalam keadaan yang bagus, cakep, maka kita biasakan hidup yang bagus, biasakan hidup yang cakep, biar nanti mati dalam keadaan cakep, dibangkitkan dalam keadaan cakep. Gitu. Kita biasa ngaji, hidupnya ngaji mulu, ya. Ntar meninggal dalam keadaan ngaji, nah. Meninggal dalam keadaan ngaji. Walaupun di rumah meninggalnya, mau berangkat ngaji meninggal, pulang ngaji meninggal, itu dihitung termasuk orang yang mati dalam keadaan ngaji. Orang yang ngaji itu pahalanya adalah syahid. Kenapa pahalanya syahid orang ngaji? Karena berat. Ngaji itu berat, ngelawan nafsu, jadi jihad fisabilillah, ngelawan nafsu. Ya, dikatakan, ya, kalau ada orang mengatakan ngaji bukan jihad di dalam Ihya Ulumuddin, qalilul aqli, orang itu sedikit akalnya, ya, akalnya sedikit. Jadi betapa tingginya orang ngaji. Ya. Jadi mereka berkata orang yang mengingkari hari bangkit, in tidak hiya ail hayatu, artinya kehidupan, illa hayatuna, kecuali kehidupan kami ini, dunia, wa ma nahnu bimab'usin, tidaklah kami akan dibangkitkan. Jadi katanya kehidupan dunia ini enggak ada hari bangkit, mati begitu aja. Enggak bangkit lagi, kata dia. Nah, itu ya orang yang mengingkari hari bangkit. Walau taro iz uqifu, dan jikalau engkau melihat ketika dihadapkan uridu, ya,
diajukan ala rabbihim, ketika mereka diajukan, dihadapkan mereka kepada Tuhan mereka, la ra'aita, niscaya engkau melihat, amran aziman, akan perkara yang besar. Jadi dihadapin mereka ke hadapan Allah, ya, untuk dimintakan pertanggungjawaban, niscaya engkau akan melihat, amran aziman, perkara yang besar. Ya, disuruh tanggung jawab kehidupannya dulu di dunia. Qala, Allah Ta'ala berfirman la'um kepada mereka ala lisanil malaikati, atasnya melalui lisan para malaikat, taubikhan, dalam rangka untuk mencemoohkan mereka. Alaysa hadza, bukankah ini al-ba'su wal-hisabu, hari bangkit dan hari perhitungan. Jadi ada ba'as, hari ba'as, ba'as itu hari bangkit. Jadi orang nanti bangkit semuanya. Kemudian hisab, nanti orang dihitung semuanya. Kita punya amal semua dihitung nanti. Dihisab semua, diaudit. Ya, jadi bukan DPR doang punya audit. Ya, tim audit. Di akhirat timnya enggak bisa disogok. Ya, ketat. Enggak ada secuil pun yang lolos. Semuanya diaudit ntar. Maka oleh karenanya setiap kita berbuat di dunia ini, pikirin, ini bakal dihisap. Kita beli motor, itu buat apaan tuh motor? Dihisap. Beli mobil, buat apaan? Bikin pesantren sampai bikin pesantren juga nanti ditanya juga buat apaan, mau bangga-banggaan bikin pesantren, tanya juga ya, niatnya apa, nulungin orang, oh bagus, mau bangga-banggaan ya, celaka ya. Jadi hal-hal yang warnanya dunia maupun hal-hal yang warnanya akhirat, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kalau kita berbuat memikirkan tanggung jawab, insya Allah selamat. Bikin kolam ikan, nah, ditanya juga tuh, buat apa kau bikin kolam ikan? Aja pikirin hal yang kecil pun. Nah, kita introspeksi diri kita sebelum kita terlambat. Bil haqqi, dengan benar. Qalu, mereka berkata, bala iya wa rabbina innahu lahaqqun, demi Tuhan kami sesungguhnya dia itu benar. Baru dia mereka mengaku itu ketika di akhirat. Oh benar, ada yang namanya hari bangkit. Jadi ketika udah masuk akhirat baru sadar. Memang begitu, fa idza matu fantabahu, maka apabila mereka sudah mati baru sadar. Jadi udah mati baru sadar. Ini jangan sampai kita udah mati baru sadar, jangan. Selagi masih hidup kita nerima nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari guru kita, orang-orang ulama, orang-orang soleh. Beliau nasihatin kita, kita dengerin. Karena beliau lebih pandai dari kita. Qala fadzukul azab, kata Allah, rasakan olehmu akan siksaan. Bima kuntum takfurun, dengan apa yang kamu telah kufur. Bihi, dengannya di hari bangkit itu, dengan hari bangkit dia kufurin, hari bangkit fit dunia, di dunia dia kufurin. Akibatnya dia menerima siksaan di akhirat. Orang yang percaya enggak, ya, yang orang yang yakin enggak,
Dan orang yang ngamalin enggak itu bergantung kepada perbuatannya. Ya. Kalau dia itu yakin, benar-benar yakin, nah perbuatannya itu akan selalu terkontrol. Berkatanya, bersikapnya, semuanya. Dia punya rambu-rambu. Pengen berbuat ini, pikirin manfaatnya apa. Sampai Imam Syafi'i, beliau ketika ditanya ya, oleh jamaahnya, muridnya, tentang suatu persoalan, ditanya, nanya-nanya biasa, Imam Syafi'i enggak jawab. Jadi Imam Syafi'i belum dapat pemahaman dari Allah. Pemahaman bukan masalah yang akan ditanyain, bukan. Pemahaman apakah yang lebih baik itu dijawab apa enggak dijawab. Masya Allah. Sampai begitu. Saking memikirkan baik apa enggak ke depannya. Bukan beliau enggak tahu masalahnya, beliau tahu masalah itu, jawabannya tahu. Tapi yang lebih baik ini, orang ini dikasih jawaban apa kagak? Karena enggak semua orang ketika dijawab benar, dia dapat taufik, belum tentu. Boleh jadi ketika dia dijawab benar, malah pergi. Malah kagak ngaji lagi tuh. Imam Syafi'i diam tuh. Ketika ditanya persoalan. Masya Allah. Jadi beliau pikirin tanggung jawabnya. Pikirin ke depan. Baik atau enggak. Masya Allah. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, jumpa kepada Allah, bilba'si, dengan hari bangkit. Hatta sampai goyatun litakzibi, itu puncak bagi mendustakan. Jadi sangat mendustakan banget mereka dengan hari bangkit. Iza ja'at humusa'atu, apabila datang kepada mereka hari kiamat. Datang hari kiamat, al-qiyamatu, datang hari kiamat, bagtatan, dengan secara tiba-tiba, faja'atan, ya tiba-tiba. Qalu, mereka berkata, ya hasratana, alangkah meruginya kami. Ya alangkah besar kerugian kami. Alangkah besar penyesalan kami. Ya. Dia ngomong begitu, ya hasratana, alangkah besar penyesalan kami. Datang tiba-tiba. Hari kiamat ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro mah, hemat saya enggak usah kita begitu dipikirin banget ya. Insya Allah masih lama. Kenapa masih banyak orang yang menyebut Allah? Dalam hadis Muslim, kalau ada yang menyebut Allah masih lama hari kiamat kubro. Yang ya, yang dekat itu kiamat sugro, yaitu mati. Apa ada yang jamin kita besok masih hidup? Kali ntar pulang kesandung, gusrak jatuh mati. Pengen sih ya panjang umur kita gitu ya, amin ya. Dan mati husnul khotimah, amin. Ya. Lagi ngaji meninggal, masya Allah, husnul khotimah. Pulang ngaji meninggal, pulang ngajar, mau ngaji, masya Allah. Ya. Itu kiamat sugro yang kita bakal ngalamin tadi. Yang dekat itu yang kita pikirin. Ya, jangan ngomongin tar dikit lagi hari kiamat sampai. Di sana udah ini macam-macam, enggak usah.
Itu yang begitu enggak perlu diomongin, udah ketahuan deh. Ya. Meninggal. Ya. Kiamat sugro. Ya, kita harus banyak-banyak bekal kita. Apa kira-kira bekal kita? Alhamdulillah ini malam kita enggak tidur, zikir semua. Alhamdulillah. Ada yang awal datangnya, ada yang tengah, ada yang ini. Pokoknya zikir nih malam. Ya. Ada yang sungguh-sungguh hatinya, ada yang main-main. Ya, pokoknya zikir. Alhamdulillah. Kita kepengennya begitu, baik keadaan kita semua dan dibangkitkan dalam keadaan baik. Ya, syiddatu ta'alumi. Mereka mengatakan ya hasratana, alangkah besar penyesalan kami. Itu syiddatu ta'alumi. Ya, apa? Ya, merasa sangat merasa sakit. Orang kan begitu biasanya, kalau udah jatuh baru, ya udah sakit baru, sakit dia, baru dah sakitnya nggak sembuh sembuh, ya Allah teriak teriak, kemarin suka ngambil duit orang mulu, tuh masih di dunia masih bagus, kalau di dunia mah masih bisa balik, ini di akhirat ya. Susah balik. Wanida uha majazun. Ya, nidanya itu ya hasratana, itu majaz, kata kiasan. Ai hadza awanika. Ya, ini ya sekarang ya saatnya, waktunya. Waktunya telah tiba. Fahduri, maka hadirlah olehmu, maka datanglah olehmu. Alama faratna, atas apa yang sudah ya faratna qasarna. Ya, apa yang sudah kami lalai fiha padanya, ai di dunia, ai dunia, di dunia. Hum yahmiluna auzar, mereka memikul dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di punggung-punggung mereka. Jadi nanti dosa itu dibawa di belakang. Ya, kayak orang apa bawain botas. Makin besar dosanya, makin banyak dosanya, makin besar bawaannya. Illa man taba. Nah, kecuali orang yang bertobat. Kalau dia bertobat, hilang. Bi antatihim, bi antatiyahum indal ba'si fi akba'i syai'i suratin wa antani rihan fatarkabuhum. Bi antatiyahum, dengan bahwa dosa itu datang kepada mereka, dosanya datang indal ba'si, ketika hari bangkit. Jadi ketika dia dibangkitkan, dosanya datang masing-masing. Wah, orang ya, jadi enggak ketukar. Mau bawa itu gitu. Ya, bawa. Dosa ada yang zohir, ada yang batin. Yang paling susah yang batin. Ya, ya. Yang batin tuh di hati. Ini yang kita, ya takut yang di sini tuh. Yang batin, dosa. Sebagaimana penyakit, ya penyakit zohir itu kan ada yang zohir, ada yang dalam. Penyakit dalam tuh lebih susah. Ya, kalau korengan mah gampang ya, kasih habis sembuh dia. Ini kalau penyakit jantung, penyakit hati itu, liver itu berat. Begitu pula dalam hal itu. Ya. Penyakit hati, sombong, sum'ah, munafik, ini yang susah.
kebanyakan sampai dibawa mati. Kebanyakan sampai dibawa mati. Penyakit itu. Nah, kita minta sama Allah, ya, mudah-mudahan dihilangin semua penyakit nih, nih ya. Ya, ini malam nih ya. Amin ya Allah. Masyaallah. Nah, kita datang dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan. Tumpahkan semua harapan kita kepada Allah. Ini mudah-mudahan awal ya, yang tadinya kita masih banyak lalai, kita enggak lalai lagi. Ya. Ya. Yang tadinya masih demen berbuat dosa walaupun yang kecil, kita enggak berbuat lagi. Yang tadinya malas, malasnya hilang. Ya. Karena malas itu penyakit juga. Ya. Penyakit hati. Ya, sampai Nabi kan berlindung dari sifat malas, minal jubni. Wa auzubika minal jubni. Malas. Bi anta tiyahum, dengan datang dosa itu kepada mereka, indal ba'si, ketika hari bangkit, fi akbahi syai suratin, pada paling jelek rupa sesuatu. Jadi paling jelek rupa sesuatu. Jadi kalau jelek rupanya, kita betah enggak dekat sama dia. Kita berhenti menungguin mobil, mau pergi di halte, temen nungguin kita banci. Itu boleh jadi mobil yang pengen, ya, mobil yang bukan kita pengen naik, ya, karena kita udah enggak betah, kita naik aja tuh. Tapi kalau rupanya bagus, ya, di halte rupanya bagus, ada orang cantik banget ya, cakep banget, masya Allah. Mobil yang kita pengen naik, padahal tuh udah berhenti dan naik, kita lewat entar aja dah. Itu begitu, kira-kira tuh begitu. Jadi nanti amalan kita kayak begitu ntar. Nah, mudah-mudahan di malam awal kita untuk selalu berbuat yang baik. Amin ya Allah. Ya, zahiran wa batinan. Amin. Wa antani rihan, wa antanihi rihan. Dan paling bau bentaknya. Ya, paling bau bentaknya, antanihi rihan. Paling bau bentak. Jadi nanti dosa tuh baunya bau bentak. Dosa bau bentak. Dosa tuh bau bentak. Jadi dosa bau. Kalau di sini kan enggak bau. Ya, kalau sini ya borokan bau. Udah lama borokan kagak disembuhin, enggak di apa obatin, bau kayak begitu. Bahkan lebih bau dari itu. Fatar kabuhum. Lalu dosa itu menunggangi mereka. Jadi dosa nunggangin orangnya. Di sini tungan nih, gamblok ini belakang. Insyaallah. Nah, makanya kita biasakan hidup sehat. Apa hidup sehat? Ya, ya, di samping kita olahraga itu hidup sehat ya. Kita juga ya, apa, bersih dari dosa, enggak berbuat dosa. Walaupun manusia enggak bisa berhindar dari dosa, nah, kita selalu bertobat setiap hari, istighfar, tobat, dan enggak kepengen berbuat dosa dengan sengaja. Itu harus ada gitu. Semangat itu harus ada. Enggak mau berbuat dosa. Ulama-ulama begitu. Enggak mau berbuat dosa. Ala sa'a bi'sa ma yazirun yahmiluna hamluhum zalika.
itulah seburuk-buruk apa yang mereka yahmiluna, mereka ya panggul akan dia, panggul yang mereka bawa akan dia, hamluhum zalika, bawaan mereka demikian itu tuh paling buruk. Bawaannya apa? Dosa. Jadi bawaan yang paling buruk, yang paling jelek adalah dosa. Dipanggul begitu di belakang. Kayak kita di sini kalau bawa apaan di belakang? Kulkas, cakep banget, bagus banget ya. Kalau di belakang apaan tuh? Iya. Dosa. Dosa. Banyak banget lu bawa dosa lu. Iya nih dulu. Ini Al-Qur'an yang bicara. Iya. Ini Al-Qur'an yang bicara. Yang kita setiap Ramadan kajian kita tafsir Quran, ya, biar kita, ya, pahalanya berlimpah ruah nih ya. Ya, kita ngaji juga, baca Quran juga, bahkan lebih-lebih daripada kita baca Quran, ya. Lebih-lebih kita baca Quran, ya. Di rumah kita baca Quran, di sini kita ngaji, itu pahalanya berlipat-lipat ganda, ya. Ya, berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan ini kita ya penutupan pengajian kita ya. Ya, penutup ini mudah-mudahan ya Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah pelihara kita daripada berbuat dosa. Ya, bulan Ramadan ini ya ada orang yang ya enggak dimaafin dosanya dan diaminkan oleh malaikat, oleh Nabi. Kita minta sama Allah, kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Dan Allah pelihara besok kita yang mau berbuat dosa enggak jadi. Amin. Bukan hanya kita aja, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, murid-murid kita dan semua aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badan kita ruhani jasmani. Allah panjangkan umur kita dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata meninggal dunia, mati husnul khotimah. Orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan beliau zahiran wa batinan. Allah panjangkan umurnya. Andai kata nanti meninggal dunia, husnul khotimah. Tetangga kita, kampung kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dosa juga ya Allah. Dan Allah berikan tuntunan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Semua kita mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.